Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pemandu Channel. Perjalanan kali ini yaitu mulai dari Kota Pasuruan menuju ke arah Surabaya yang melewati Kota Bangil. Ini dia posisi masih ada di Jalan Pahlawan ya. Dan di depan ada perempatan. Dan kalau belok kanan tentunya menuju ke Probolinggo. Kalau belok kiri masuk ke Kota Pasuruan. Jadi perjalanan kali ini ya bagi para pengendara yang dari arah Probolinggo menuju ke arah Surabaya tentunya akan melalui di Jalan Balai Kota ini guys. Dan ini dia yang dari arah Probolinggo. Jadi yang dari arah timur ya langsung ini belok kanan gabung ada di Jalan Balai Kota. Di Kota Pasuruan kita lurus saja menuju ke arah Surabaya lewat Kota Bangil. Ikuti aja videonya, dijamin Anda tidak akan tersesat di Kota Pasuruan. Kecepatan kemudian belok kiri ya, belok kiri kalau Anda lurus menuju ke pelabuhan Kota Pasuruan. Oke, kita langsung lurus saja guys menuju ke arah Surabaya yang nantinya akan melewati Kota Bangil Kabupaten Pasuruan. Kalau Anda mau menuju ke alun-alun Pasuruan maupun ke Masjid Jameh belok kiri. Lurus saja guys untuk menuju ke arah Surabaya. Thank you.
depan ada batas kota Pasuruan di sisi sebelah barat. Ini dia batas kota Pasuruan di sisi sebelah barat, guys. Oke, kita akan keluar dari kota Pasuruan, sekarang memasuki wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan selanjutnya langsung ikuti jalan untuk menuju ke arah Surabaya. Posisi masih di Jalan Pantura, Jalan Raya Raji, dan di sisi sebelah kiri ini adalah komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ini dia guys, belok kiri. Lanjut menuju ke perempatan menuju ke Tol Rembang ya, pintu masuk. Thank you.
kurangi kecepatan Anda ya. Kalau Anda mau melanjutkan perjalanan ke tol, ini langsung Anda belok kiri. Kita akan memasuki Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan. Ini adalah batas Kota Bangil di Kabupaten Pasuruan di sisi sebelah timur. Baik, kita sudah memasuki Kota Bangil, lurus saja menuju ke arah Surabaya. Thank you.
memasuki Plaza Bangil atau seputaran alun-alun kota Bangil ya. Kalau menuju ke alun-alun kota Bangil kita masih balik arah dulu ya, karena ini adalah jalan searah. Posisi alun-alun kota Bangil ada di sisi ini dia guys, sebelah kanan ya, alun-alun kota Bangil. Alun-alun kota Bangil, kebanggaan arek-arek Bangil. Ya ini dia di sisi sebelah kanan ya, ini adalah alun-alun kota Bangil. Dan ini adalah jalan searah menuju ke arah Surabaya. Ada perempatan tanpa lampu merah. Kalau Anda lurus akan menuju ke Prigen, ke Pandaan, ke Sukoharjo. Barangkali Anda mau wisata ke Taman Safari, ke Taman Dayu, ke Pintu Langit maupun ke Tretes ya. Ini nanti lurus saja. Dan untuk menuju ke Surabaya belok kanan. Iya, saya sudah belok kanan guys untuk menuju ke arah Surabaya. Itulah tadi perjalanan mulai dari arah Probolinggo atau dari kota Pasuruan menuju ke arah Surabaya lewat kota Bangil ya. Kita sudah akan keluar dari kota Bangil, jadi Anda lurus saja untuk menuju ke arah Surabaya. Dengan demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.